Indonesia telah berhasil dua kali menang atas Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 1. Lanjutnya gimana? Atas dua kali kemenangan itu Indonesia berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua tim teratas di tiap grup akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. 18 tim nantinya akan memperebutkan 6 tiket langsung ke putaran final, dan 2 tiket melalui putaran keempat. Inilah jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.